Okey. Maksudnya saya dah sampai starting point ya. Dekat sini. So this is the starting point for Lycabettus. Here. Similar with Google Map street view. Tengok. Nampak view, nampak sikitlah view situ. Okay, let's do this. Saya buat non-stop recording lah. Di sini. Target dia atas sana, tak jauh pun. Tak tahu, macam dekat je. Baiklah. Saya ni salah underestimate ke apa. Itu pun ada jalan. Ramai orang hiking up and down. Itu geng-geng GCRF lain. Saya naik sini. Ini ada tempat minum sini. Di point 1. Cantik lah tempat makan ni. Ada tempat makan. View cantik ni. Nak kedai makan. Malam mesti cantik ni. Banyak laluan ya. Itu pun ada. Kati je dah. Naik mana satu. Mungkin sebab masih panas. Sebab tu orang tak pergi sini lah. Ya, tunggu redup sikit baru mereka naik atas sekali kot. Atas tu viewing point dah. Oh, cantik. Tengok. Ada cactus. Tak. Ini ada cactus juga. Ya, nampak view kat sini dari tebing ni. Yang kita naik, aduh, silau betul. Apa, atas nanti kita pakai spek hitam. Sebab, wow, tu aku polis. Laut depan tu aku polis itu memang dia atas leto ni. Saya dah pergi pusing-pusing hari tu, target seterusnya nak pergi sebelah sana sebenarnya.
saya sama auto macam stadium dia zaman dulu nampak dari sini. Stadium tu nampak. Tak pergi atas sana juga sebenarnya. Okey. Nah, teruskan perjalanan. Ramai atas. Oh, ada bendera Greece. Gambar dengan bendera Greece ni best ni. Atas ni dah rasa sejuk dah. Walaupun silau apa semua panas. Bukan panas lah, dia kan terang kan silau kan. Tapi atas ni dah sejuk lah, ada angin. Ni ada banyak kaktus macam ni. Puri je kaktus banyak. Ada tulis-tulis nama dekat kaktus. Okay, kita teruskan. Oh, nampak view dari atas tu nanti, nanti cantik. Ini yang bahaya dia sebab silau sangat kan. Jadi kita kena elak tengok silau tu ataupun terleka kena silau tu, nanti salah pijak apa semua. Kena hati-hati. Okey. Saya dari bawah tadi dah dalam 7 minit tu pun sebab saya bukan straight lah pergi. Nah, macam kita tengok lagi view apa semua. Makin tinggi. Ha, ni pun pagar dah ni. Orang mesti orang panjat batu-batu tu. Betul dia letak pagar. Takut orang pergi kawasan batu tu. Biasalah. Anyway pun sama. Ada orang terlebih nak explore. Unnecessary. Safety first. Okay. Tu National Gallery ke? Eh bukan. Tu ada museum situ. Tapi saya belum pergi lagi. Hari tu saya jalan situ. Jalan pergi area situ lah. Memang area Acropolis tu memang most tricky. Okay, let's do this. Oh, hilang sangat. Eh, tapi oh, nampak laut. Nampak laut Mediterranean. Oh, memang tinggi lah kawasan sini. Okay. Oh, no. Dah sampai kawasan sini. Kita tengok. Oh, tu ada pulau sana tu. Ada pulau kapal Mediterranean Sea ni. Oh, zaman dulu-dulu ni mesti kan naik kawasan bukit ni dia tengok. Ada kapal perang apa. Oh, situ ada macam bangunan historical sikit. Itu oh, Olympic tu. Oh. Kawan saya cakap murah yang nak masuk Olympic tu, dia cakap. Memang Olympic tu lah dia pergi. Yang Abdul tadi dari Saudi. Baru kenal. Atau jumpa lagi ke tak dia esok lusa. Rasanya jumpa lagi kot. Ok, jom. Tengok lagi. Ah, ramai dah orang atas ni. Oh, ni ada kedai makan. Dan ni private view lah, buat makan and enjoy. Nah, sampai. Dalam 10 minit dah sampai atas. Tenang je. Ramai orang. Ok,
tapi batu dia licin lah, hati-hati. Okay, kita cari pot, pot lah untuk tengok sebab ramai orang macam dah book awal tempat duduk-duduk ni. Ha ni sini ada. Dah pusing ah ni ada ada macam church ke apa atas ni. Church tapi dah tutup. Kan dan nak makan boleh makan sini. Jadi ini memang usual place lah tempat orang nak duduk-duduk makan ke apa. Kita makan. Oh ni yang naik tu naik macam gondola naik tu. Ramai lagi naik ni. Okey. Jom kita buka awal tempat duduk. Okey, kita nak enjoy sunset. Oh.